Untuk sharing kali ini, saya akan kongsikan bagaimana cara untuk menghasilkan banner untuk ditampal pada pintu kelas dengan cara printing pada kertas A4. Okay, ini adalah gambar banner yang akan saya print untuk ditampal di kelas. Gambar ni saya ambil daripada grup TC. Thank you pada cikgu yang berkongsi. Okay, caranya kita buka file gambar yang kita nak ni. Okay, klik print dekat atas tu. Okay, klik print. Okey, dekat setting ni kita boleh pilih ya. Okey, saya ke bawah sikit. Okey, dekat setting ni kita boleh pilih option. Option printer properties, then kita pilih page setup. Okey, dekat page setup ni kita pilih poster. Okey, contoh yang dia bagi ni 2 keping kertas A4. Kalau 2 keping kertas A4 tu kecil je kan, kita boleh pilih untuk besarkan lagi poster kita dengan cara kita pilih specify. Klik specify kat bawah ni. Ni kat atas ni ada divided into 2 untuk 2 keping A4. Okey, kalau nak 4 keping A4 yang ni. Okey, sekarang saya akan pilih yang 9 keping kertas A4. 3 darab 3. Okey, pilih yang tu. Okey, dekat main kita pilih high quality. Nak bagi gambar kita cantik kan. Okey, dah pilih. Ambil full page photo and then buang yang ni, fit picture, sebab kita nak gambar penuh. Kalau kita tak klik fit picture ni, gambar dia akan ada bahagian yang tak masuk. Okey, macam ni kasut murid ni masuk kan. Okey, so kita klik print. Okey, so printer kita pun dah berjalan. Ini adalah hasil daripada yang kita print tu. Banner ni semua ada 9 keping kertas A4. Okey, bila dah dapat 9 keping macam ni, kita kena tampal. Okey, kalau anda perasan dekat kertas ni dia ada tulis cut and paste. Okey, macam yang ni. Kat bawah ni ada kena cut. Belah kanan ni pun kena cut kan. Okey, so yang ni kita kena gunting lah. Kita gunting yang ni. Then kita ambil kertas kedua. Yang bahagian paste ni kita ambil, kita tampal. Kita kena gunting dulu yang ni. Contoh saya buat satu ya. Okey, kita gunting yang ni. Okey, kita cut tempat yang dia suruh cut tadi. Then kita tampal kat atas ni, tampal tempat paste tu. Okey, bila kita tampal dia akan bertakuplah gambar tu. Jadilah macam ni. Selamat datang. Sama je, kita buat yang lain pun sama. Bahagian yang dia dah tulis cut tu kita tampal, gunting. Paste tu tempat yang kita nak tampal lah, letak kat atas. Ada sini ada cut, sini ada paste. Sama juga yang lain. Atas bawah pun ada cut yang bahagian atas, paste yang bahagian bawah. Okey, lepas ni saya akan tunjukkan gambar
panel yang dah siap. Okey, sekarang saya share macam mana cara untuk menampal dan memasukkan kertas ke dalam plastik laminate. Seeloknya guna gam yang stick, glue stick, sebab kalau gam cair macam ni nanti kertas tu akan basah dan mungkin warna printing tu, warna kertas yang di print tu pun akan rosak. Siap kita tampal dan memasukkan kertas ke dalam plastik laminate, kita boleh mulakan proses laminate. Okey, ini adalah hasil banner yang telah siap di print dan di laminate.